Mahal berapa sekarang nih? 30-36. Apa 30-36 ini? Kalau dikalikan uang itu udah berapa? Ini jajarnya. Per jam berapa tadi? 25. Oh, ini buat gaji. 3 jam. Yang buat 3 jam. Iya, cuma sejam. Cuma sejam, 2 jam 35 masih nyisa, sejamnya kan 25. Iya. Oh. Kok minumnya cuma sendirian tadi? Segar. Masa enggak kelihatan sih banyak sana sih ganggu ini orang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau ngepohin apa orang Indonesia yang lagi makan bakso. Musa kepohin ya, tanya-tanya nih. Kebetulan di belakang saya ada dua orang cewek cantik dari Indonesia. Lombok. Dari Lombok. Nah, sekarang Musa tanya-tanya, udah berapa tahun di Arab Saudi nya? Pokoknya pasti kaget. Biasanya kalau orang sana itu nggak kurang dari 10 tahun ya. Oh, wajahnya aja udah berubah ya. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan kalian bisa nginjek di Pasar Mahmud Said Kota Jeddah. Mau umroh, mau haji, pokoknya bisa nyampe ke baksonya Kang Sobat TKI. Oke, okay, kita lanjut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lombok. Lomboknya? Lombok Tengah Praia. Oh, Lombok Tengah Praia. Silakan. Barangkali ada subscriber saya yang dari Lombok. Apa Lombok apa? Lombok Tengah Praia. Lombok Tengah Praia. Di sininya di mana? Di Pasulia juga. Pasulia. Oh, di sini ya semua. Ya di semua. Di semua kan pasar. Ya enggak masuk. Depannya. Depannya. Udah berapa tahun? Alhamdulillah masuk 6 tahun. Masya Allah, 6 tahun. Ini 7. Tapi sama-sama dari sana? Iya, sama. Sama juga. Dari Lombok Tengah, dua-duanya. Iya, sama-sama. Ini kan sepupu juga. Sepupu? Kok enggak mirip? Enggak, ya, lain. Biasanya kan kalau sepupu ibarat pinang di belah. Ibarat pinang di belah dua. Bagaimana makan baksonya? Enak kan? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak banget. Perlu siapa lagi? Pedesnya nampol. Coba ntar majikan saya. Halo. Nam. Ayo baik di mata mana ke? Ah, toy. Ada ya belanjaan. Tadi itu udah nyampe mana tuh? Lupa kalau. Enggak dia enak kok. Pedes banget. Oh, ya ya bakso ya. Sering ke sini? Sering. Berarti kalau sering tiap malam dong? Enggak tiap malam juga sih, cuman kalau lagi libur ya datang gitu. Liburnya? Seminggu sekali. Libur seminggu sekali. Bisa juga tiap hari. Oh, emang kerja di lingkungan ini? Apa kerja jam-jaman? Kerja jam-jaman juga, bulanan juga, kasur bisa. Juga. Masya Allah lihat. Jam-jaman, kasur juga. Kalau di kasur itu kalau di kita mah di kalau jarang pengantenan ya. Di sini bahasanya kasur. Itu terkhusus untuk perkawinan, acara kawinan. Iya. Bulanan juga. Iya. Masya Allah. Berarti per harinya ini per hari. Alhamdulillah. Per bulannya ini lebih dari gubernur gajinya. Ya. Kasuran gaji. Iya, kalau di kasur ngitungnya apa sih? Harian apa? Iya, harian. Ya, per malam. Per malam itu, semalam berapa? Semalam kalau dari jam 5 sampai jam 3 pagi itu jam 3 subuh ya? Iya, 130 bersih. Dari jam 5 sore sampai jam 3 subuh. Uh-huh. 130 bersih. Ongkos lain? Lain. Iya. Ada lagi. Dari madamnya ya. Ongkos. Oh, dari madam ongkos. Itu kalau dari gasur? Iya. Kalau kerja jam-jaman? Kalau jam-jaman per jamnya udah berapa? 150. Enggak, per jamnya? 25. 25 ya kerja. Ongkos siapa? Yang ada. Oh, jadi kalau kerja jam-jaman sejam 25 real. Ongkos nah, dari ayam. Iya. Berarti kita itu nerimanya bersih 25 per jam ya. Jadi itu taksi pulang pergi dari mana? Dari mana mau berapa kayak terserah. Iya. Yang penting kita nyampe rumah dari rumah pulang ke rumah. Iya. Oh, jadi enggak mikirin ongkos. Enggak. Oh, mantap. Ini perlu dicontoh ini. Apa kamu pengeluarin uang? Udah. Itu kalau bulanan? Tadi mereka bulanan? Iya. Di bulan juga ada. Ada. Itu tiap hari masuk? Ada yang tiap hari, ada yang kadang
Berarti nggak full sehari dong kalau megang jam-jaman? Enggak. Misalkan berapa jam? Kadang dapat 7 jam, 3 jam tergantung kemauan dari madam. Kemauan dari madamnya. Tergantung rumahnya juga. Kalau 7 jam aja udah 200 real ya? Iya. Sebenarnya lebih banyak uang ini sih, uang jam-jaman. Cuman kadang uang jam-jaman itu enggak ngumpul. Karena? Karena pulang kerja, kadang belanja. Jadi gitu, kenapa nggak ngumpul? Jadi kalau pulang kerja itu langsung ke pasar, langsung shopping. Makan apa sekarang nih? 30, 36. Apa 36 ini? Kalau dikalikan apa? Uang itu udah berapa? Jajarnya. Per jam berapa tadi? 25. Oh, ini buat gaji? 3 jam. Yang buat 3 jam. Iya, cuma sejam. Cuma sejam, 2 jam, 35 masih nyisa. Sejamnya kan 25. Iya. Oh. Kamu minumnya cuma sendirian lagi? Seger. Masa enggak kelihatan sih, banyak sana sih ganggu ini orang. Enggak apa-apa, lihat. Berarti gaji itu dari harian dapat, dari kawinan dapat. Mungkin kalau kawinan enggak tiap hari kayak enggak ini. Sekali seminggu. Berarti malam libur doang? Iya, malam libur. Malam Jumat, malam Sabtu. Ya, malam Jumat, malam Sabtu. Kamu Jumat, kami kan lagi sekolah. Ya kan kita nggak sekolah. Oh, pikir saya ikut sekolah ya. Pikir saya ikut sekolah, tahu-tahu. Nah, jadi makanya di sini itu kalau kita benar-benar nyari uang, itu pasti sukses. Iya, saya juga alhamdulillah sukses. Ini juga. Udah punya anak berapa? Dua, satu. Satu? Di Indo? Iya, di Indo sama saya. Satu juga? Dua. Oh, dua? Ketemu kan ini? Dua, satu. Tapi enggak itu apa? Maksudnya enggak kalau apa? Kalau hariannya berarti enggak tiap hari atau tiap hari dapat jam? Tiap hari. Karena tergantung kebanyakan aku punya madamnya kan. Ah. Aku punya kenalan madam banyak. Jadi hari sendiri ada yang manggil kan sama orang. Oh, jadi diatur, tergantung ya. Jadi diatur misalkan nih minta bareng nih, jadi kita yang atur. Tergantung mah mati dong. Iya, tergantung kan ya. Tergantung kan. Jadi misalkan kita hari ini jadi cancel hari ini besoknya gitu. Iya. Biar tiap hari kita kerja. Iya. Jadi kalau bentrok kan misalkan sehari enggak astagfirullah orang. Jadi kan kecapean. Harus nyari orang lain. Apaan ini jadi itu? Apaan? Harus apaan? Nyari orang lain. Iya. Kasus ini. Biasanya kan kalau apa? Kalau di gasur juga nih, saya mau nanya di gasur nih. Biasanya kalau di gasur kan nggak sendiri ya? Berapa orang yang banyak? Banyak. Di gasur sampai 60-50. 20 orang? Semua orang ya. Tapi orang Indo semua? Iya, ada. Nggak campur. Yang ada yang campur, ada yang pilih dapur sama bersih, sama yang ngantar makanan gitu. Enakan mana itu? Enakan di gasur apa enakan jaman? Ya semua, sama semua. Sama capek ya? Sama capek. Sehingga kalau di gasur kan perasaan saya kan yang di gasur ini kan bebas. Enggak seperti yang dilihat. Ternyata capek juga ya. Capek, selesai kawinan itu kan juga kita yang ngambil dapur. Yang ngeberesin semua. Jadi sama kalau masalah itu. Jadi misalkan tamu mah udah selesai, keluar aja udah. Jam 5 subuh baru pulang. Jam 5 subuh baru pulang dari jam 5. Bisa jam 4 berangkat bersih dulu. Bersih dulu itu sebelum pada tamu bersih dulu muka tamu ya. Iya, rapi-rapiin, siapkan semua gelas apa aja. Berarti enggak tetap dong itunya gasur dari mana aja gitu. Iya, tergantung orderan dari siapa. Orderan dari lagi. Orderan dari mudir kalau bahasa yang mau nikahan, keluarga nikah. Jadi itu mau gimana? Mana, karnya di mana gitu. Gitu. Berarti kalau begitu duitnya Ri jangan ditanya, supir mah udah kalah. Bayangin aja kerja aja. Kemana saya soalnya enggak ada. Kalau bisa ngatur uang, ya. Kita yang perempuan ya, sebulan bisa ngirim 20-30. Sebulan itu bisa nyampe 20 juta. Masya Allah. Wow. 20 juta, coy. Coba di Indo. Berapa gaji apa 20 juta? 20 lah kalau bersih. Iya, percaya. Soalnya sekarang begini aja misalkan, kalau jam-jaman sehari dapat 7 jam aja udah 200 real. 200 real kalau sebulan udah 6.000. Iya.
Kalau suara itu sama. Apalagi bulan puasa sekarang kan suka ramai ya. Iya, kalau di bulan puasa itu kan bersih-bersih kadang ada itu cuma sekarang yang kalau bulanan yang bisa makan. Kadang 200, 150, kadang dikasih 3.000. Segini-gini kan. Mau pesan-pesan bagi teman-teman itu kerja jam-jaman enak gitu, kita enak juga, tapi yang penting uangnya bisa nyimpen sendiri. Yang penting tapi cuma satu aja sih kuncinya ya, kalau menurut aku kuncinya kita bisa nyimpen uang, hemat, jangan terlalu belanja, kurang-kurang berhambur-hambur lah, berhambur-hambur ini punya kuncinya digembok siapa sih? Nah, jadi itulah teman-teman kenapa banyak orang-orang lari kerja jam-jaman karena seperti itu. Jadi kalau kerja jam-jaman, kalau kita bisa megang uang, insya Allah sukses ya, berhasil. Bayangin aja sekarang kalau sehari 200 aja. Ada yang jam-jaman setiap hari nggak berhenti sampai satu bulan. Tergantung satu aja. Berarti banyak itu. Iya, ada yang tergantung. Yang penting kita mampu. Kalau nggak mampu istirahat, misal istirahat kadang 2-3 hari. Kalau nggak mau, mau satu bulan sekaligus itu. Masya Allah, sampai 4 bulan itu. Masya Allah. Nggak satu bulan itu. Satu bulan itu. Iya, apalagi di bulan puasa, kadang 6.000. Itu yang kita kadang lebih itu. Kalau nggak berhenti, kalau berhenti itu. Misalkan kadang ada orang malas gitu. Iya, karena malas. Bisa hah? Dari gereja. Ya okelah. Jadi teman-teman seperti itu ya, kalau orang kerja jam-jaman di Arab Saudi. Insyaallah uangnya setumpuk segini. Ya udah, terima kasih banyak atas informasinya dan juga makanannya enak gak sih? Enak katanya tuh. Pokoknya terima kasih banyak sama Bapak. Pokoknya favorit. Sehat selalu, amin. Murah rezekinya, amin. Terus doain lagi, cepet dapat subscribernya, yang banyak. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu. Dibantu follow ya, geng. Oke. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih ya.